main atas meja, bawah meja, tepi meja, baling kot sana sini, ulok sana sini. Macam tu hidup. Budaya rasuah. Sehinggakan ada orang asing yang buat senarai negara-negara yang terlibat dengan rasuah. Mereka meletakkan negara kita antara negara-negara yang duduk di ranking-ranking atas. Yang bestnya, negara macam New Zealand, negara macam Mak Saleh ni, antara negara yang hampir-hampir 0% dia punya rasuah. Tapi negara yang majoriti orang Islam, tambah Arab jangan cerita. Mana ada free? Apa-apa benda pun tak ada istilah free. Arab kata apa? Kullu haga fulus, mafish maganan. Orang Mesir kata, semua duit, tak ada istilah free. Aduh. Sampai-sampai kita pun tolong, tolak apa, baru turun daripada airport Jeddah. Kita pun duduk jalan lah ni. Lepas tu nak pergi ambil beg kita, dah cop dah beratok, dah lama beratok cop ni. Kedebung, kedebang. Dia bagi orang dia yang pergi dulu, dia suruh kita beratok. Padahal kita tetamu, hormat tetamu dulu apa sepatutnya. Hang tak belajar lah. Hang tak sepatutnya utamakan orang hang. Hampa tuan rumah, kami tetamu. Utamakan tetamu. Tak apalah, satu hal halai bila. Kita pun kedebung, kedebang, beratok ambil. So tengok muka, jegir, bawa 4 jari, 5 jari, tinggal tapak kaki je tak ambil buat atas dulu tu. Saya ingat depan-depan ni muka tu lah, dia buat flying kick. Shoo. Tunjuk tapak kaki yang muka dia. Pelik-pelik memang. Masuk negara kita pun tak nak buat lagu tu. Tak apalah, baby lah. Halal. Kita pun masuk. Masuk, turun-turun nak pergi ambil beg. Nampak beg kita semua duduk ada tepi tu dah. Dia duduk tunggu ke Haji. Dia ambil semua. Okey, kita tolong. Tamah mai Haji, mai saya tolong. Mana beg? Dia buat kelang kabut. Kita buat, ah yang ni. Allah baguslah mak Haji tu kata. Allah baguslah ustaz, dia pun tolong ambil. Bagus mak Haji, siap duit. Cuma dia duduk tunggu mak kelapak duduk tunggu. Oh dia tak dia kata dia nak tolong. Tanya dia. Mak Haji tu pergi tanya. Dia kata apa? RM30. RM50. Angkat beg tang tu buat dia troli tu ya. Troli pun kena bayar. Airport kita tak kena bayar. Airport dia pun kena bayar. RM3, RM4. Dahlah troli macam apa eh. Troli kita di KLIA gila punya bagus. Bosak ke debak yang melibut 4-5 orang melibut. Apa punya troli dahlah kecil besar tu RM3. Kita turun-turun bas pergi duduk urus orang. Kena bayar pula berapa orang semua. Dan makcik-makcik ni pula dia tak tahu, dia ingat macam dia ambil free. Kita bas ada 44 orang. Katalah 44 orang. Okey 44 lah ustaz. Seorang satu ustaz. Seorang satu. Syarikat tak bagi duit. Tiang-tiang satu. Kolek pula. Tiang-tiang. Dia pun terbakar gitu. Lepas tu pergi ambil pula troli main. Lepas tu dinding-dinding main. Dia kata tak payah troli. Hampa jalan lenggang ya. Hang ambil semua kubuk main. Nampak dia macam dia ada. Apa yang panggil? Bagi ya. Panggil kereta tu kan. Yang jenis. Bagilah kereta tu ni. Dekat padang golf tu. Dia main dengan kereta tu. Troli tu. Dia main dengan satu sangkar besar. Dia kata tak payah. Bubuh semua masuk dalam ni. Kita boleh ingat macam okey. Come. Dia kata pasal hang syih, dia kata ada janggut macam ni, dia kata aku bagi murah kat hang lebih kurang 450. Ha? 450? 450 rial tuan. Dekat 600 rial duit kita lah ni. Pi 600 ringgit duit kita. Pi. Lala syih kata apa? Tak apa, aku heret pi tak apa. Depan tu ya. Ha, mana ada free? Pi lah tengok. Apa tak tuan-tuan pi orang urus. Tuan-tuan main duduk tempat saya yang duduk urus ni. Tengok memang ser dia. Tu tak kira lagi yang dekat nama-nama, yang dekat nak masuk kapal terbang, apa nama dekat kaunter tiket eh. Allah, gila rasuah. Saya betul-betul saya tipi Mekah, saya tipi balik, saya tipi menangis betul-betul. Pasal apa? Tahu apa ya tuan-tuan. Ni saya cerita tu terang ya tuan-tuan. Kita dah habang setiap orang 30 kilo. Ni kira bagasi banyak sikit ya, 30 kilo. Tuan-tuan tahu seorang tiba balik macam mana? Ha? Dah 30 kilo hampa nak beli apa? Hampa beli buah kurma pun saja dah 50 kilo lah.
Korma, buah tin, buah zaitun, buah segala maknika buah. Buah delima gal-gal punya. Kacang. Padahal sini pun ada juga merah sahih ada kacang cerdik. Dia tak mau kacang Mekah punya. Macam dah tumbuh kat sana kan. Lepas tu orang cerdik dia pergi beli dekat Maidin ni senang. Maidin, merah sahih, settle. Balik buah-buah katil. Buah-buah katil pergi umrah. Cik, tu macam balik lenggang. Balik lenggang tarik buah katil pula. Kepiah ada doaik macam yang beda tuan sikit ai sampai dulu barang ha jadi ah mau tahu magic ya pas tu dak makcik-makcik ni pasal apa depa pergi sana depa tengok gelas minum air zam-zam come-come ada cat sikit macam gambar Kaabah yang tu pun beli talam sikit pun kena beli pasal ada apa pasal ada Kaabah yang pasal talam Kaabah. Padahal semua buat di China. Faham tak? Lepas tu apa lagi? Ceret. Ceret jual murah tu ada berlambak. Dia beli ceret. Oh boleh main? Tak, nak buat buaya zam-zam. Buaya zam-zam. Zam-zam malah kazam lah. Lepas tu semua dia angkut. Kalau ceret, kalau nasib baik lah. Tak jumpa pinggan mangkuk besar-besar ni. Kan apa nama pinggan mangkuk dia kata itu kan abang wah itu arkopal zaman dulu ni baru memang wani pada abang nanti PO apa dah apa nama melano apa kena tak kira lah apa nama apa porek korel ha sudah dia naik pula supermarket dia jumpa korel pula ni korel Mekah meh pi jahanam. Dia angkut balik pula dengan korel, dengan banyak korel semua. Lepas tu sampai, dia ni 70, dia ni 150 kilo. Yang aku ni lah, pergi duduk lah dengan dia tu, dia duduk termenung. Syekh. Dia duduk lah. Sagi Bangla tu main. Dia kata tak apa. Dia kata, dia cakap Arab lah. Dia kata ini, dia kata, kadang-kadang berpandai cakap Melayu. Dia kata ini tak apa, you pergi semua collection seorang sikit, mari main. Tawak pula kat dia ni. Dia kata berapa? 1,500 riyal. Allah, pi jahanam. Mana nak cari ni? 1,500 pi kolek, kotek aku punya kutip pula. Dia ni 30, dia ni 50, dia ni. Allah pening kepala otak. Mai pula bagi dekat bangla tu. Tu macamnya mai kau tepi. Haji. Sana. Sagi pi pula duduk belakang tiang tu macamnya. Suar kat bawah ni. Okey. Haji, halal ah. Halal. Ha dia malam sikit halal. 1,500 tu halal kita pun Allah pening kepala otak. Lepas tu dah semua dah settle kan. Sekejap nampak dia duduk pi dia duduk bagi bedak dia tu sikit dia tu sikit tapi yang mereka boleh bedak yang untuk yang counter yang ada calik-calik ni tak boleh bagi lagu tu yang tu semua sembunyi dia tu ni makan besar lah. Lepas tu settle lah ok cepat dia tu pun tadi dengan muka tu macam yang garang ni yang pegawai tadi ni yang semua duk tengok tak boleh cik lah ni tak tahu lah ok cik masuk memang jahanam tu ya Arab ni. Oi rasuah kita pi umrah pi tawaf duduk depan Kaabah menangis ya Allah duduk di Masjidun Nabawi dekat Raudhah menangis ya Allah pi duduk di Multazam menangis balik simpan semua pahala kat airport bayar rasuah balik mai. Dahlah ini yang duk berlaku. Inilah hakikatnya yang duk berlaku. Nak jadi satu cerita satu hari. Saya kalau pergi Mekah saya mesti beli kilo. Saya ni Asia saya beli kilo. Sekali tu saya beli 150 kilo asing. Murah sikit dalam berapa ratus ya. Beli asing 150 kilo. Pasal saya nak beli kitab pun balik. Saya beli kitab berjilid-jilid apa-apa yang tak ada rujukan beli. Sana ada kitab kedai kitab sah di Madinah. Hala balik, saya kira saya punya, saya bungkus asing. Alhamdulillah lah, lebih kurang kilo macam tu ya. Ikut saya punya kilo lah. Tapi tak upaya juga, lalas sekali. Semua orang tak lepas, dia heret saya punya masuk, dia heret semua orang punya masuk, dia kata main duit. Tak ada, hang tunggu kat sini nanti kami buat keluar di bawah. Kat mana kata dia kata. Allah kita pun jadi susah balik. Lalas buat collection terpaksa bayar rasuah.
Tak tahulah bila rasuah ni nak habis. Takkan habis. Dia jadi macam satu lumrah kewajipan dah. Memang kena buat. Kalau hang tak buat, benda ni tak selesai. Tak ada duit kopi, duit teh, duit apa semua, tak ada. Baksis, orang Arab panggil. Baksis, duit kopi. Oh, tambah muka saya ni tuan-tuan. Memang familiar gila kan kalau kat airport tu. Dia, kita stun dua kali duduk pergi. Lepas ni kena, tengok. Haji! Allah kata. Dia panggil haji tu, dia duduk nampak RM, RM, RM semua nak melayang pergi kat dia. Allah. Kira dia senti pakai kelubung kadang-kadang tutup. Aduh, kata Allah sakit dia nampak aku. And dia memang nampak muka kita, dia tahu dia memang hari ni memang kenuri besar. Mampuih dia. Kadang-kadang rasa macam malas nak urus dengan orang pergi. Baik aku duduk sengah-sengah, aku pergi umrah. Apa mau duit aku bagi, aku tak tahu. Tapi tak tahu, terlibat juga aku. Kita kena kita bagi. Kan? Beli barang ikut kita punya kilo. Senang. Oh, na'udzubillah. Tak tahu. Balik istighfar, minta ampun banyak-banyak.